Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladhina taqaw wa inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarakat muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Aminul Sabah, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan asbab berta'lim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus sanjungkan ke hari bandus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Qur'an dengan pembahasan surah Ali Imran di ayat 15. Surah Ali Imran di ayat 15 yang diawali dengan kalimat qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita mulai saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat, yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar, dan keluarga kita semoga menjadi keluarga yang soleh dan soleha semuanya. Bishabati Rasulillah, wabarakati mu'alif hadal kitab hadal tafsir wa bisiril fatihah. Wabudulayna syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan Al-Imran ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من
tahtihal anharu khalidina fiha. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah qul a'unab qul qul lam bukan huruf qalqalah. Mohon jangan timbul suara qalqalah sehingga terdengar suara bacaan qul, jangan pakai le. Karena lam bukan huruf qalqalah. Bacalah tanpa pantulan qalqalah. Qul a'unab qul a'unabbi'ukum kum, bukan kum tapi kum, ikhfa syafawi namanya, ikhfa bukan iklab, ikhfa. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum, zalikum bukan jalikum tapi zalikum. Lilladzina taqaw, bukan lilladzina taqu tapi lilladzina taqaw, bukan lilladzina taqu seperti di dalam buku berjanji. Wal mala sallau, bukan solu tapi fi'il madi. Lilladzina taqaw, bukan taqu, fi'il madi. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Wallahu, berkali-kali saya ingatkan waw dipatah dibaca wa. Wallahu, bukan wallahu tapi wallahu basirun bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina bannar. Tasdid yang ada di atas huruf nun berbeda dengan tasdid yang ada di atas huruf ba. Rabbana in, tasdid yang ada di atas huruf ba cuma penekanan saja tapi tidak ditahan. Rabbana, jangan rabbana, nah, tidak, hanya lewat saja. Rabbana in, lain ada, ada guna musyaddadah. Innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Jangan mustaghfirin, karena ghin bukan huruf qalqalah. Bersihkan dari pantulan qalqalah, baca tanpa qalqalah. Mustaghfirin bil ashab. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista, bil qista, ta'nya qalqalah, bil qista. La ilaha illa huwal azizul hakim. Cukup panjang ya. Baik, hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan sekali lagi, akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum.
لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bikhairin min dzalikum. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أولاني. بسم الله الرحمن الرحيم خالدين فيها
Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan dijelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Di ayat 14 kemarin sudah kita baca bersama-sama penjelasan Allah yang kalimatnya zuyyina linnasi hubbus syahwat, manusia pasti akan senang kalau dalam kehidupannya sudah terpenuhi segala keinginannya. Di antaranya minan nisa'i, mempunyai istri-istri yang cantik dan salihah, wal banin, punya anak-anak yang cerdas dan sehat, wal qanatiril muqantarah, gudang yang penuh minadzabi dengan emas, wal fidati dan perak, wal khailil musawwamah dan kendaraan yang bagus yang mahal, wal an'am peternakan di mana-mana, wal harus perkebunan ada di mana-mana. Cuman ingat dalika mata'ul hayati dunia, itu hanya kesenangan fata morgana dunia. Seandainya kita memiliki semua itu, apakah tidak ada keluhan dalam hidup kita? Jangan-jangan gedung mah, gudang emas ini dirampok nih, nggak bisa tidur. Jangan-jangan ternak sapi di Lampung ini nggak diurusin nih. Jangan-jangan kebun duren ada yang nyolong nih. Jangan-jangan melulu. Maka di ayat 15 Allah mengatakan, Qul, ucapkan oleh Muhai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, A'unabbi'ukum bi khairi min zalikum, apakah harus aku sampaikan kepada kalian yang lebih baik dari semua itu? Lebih baik dari istri cantik. Kata Allah, lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa pasti mendapatkan lebih daripada yang kemarin. Sekarang jawab pertanyaan saya.
Orang yang memiliki kekayaan yang banyak, dia sudah kaya raya, sudah jadi bos minyak, sudah tajir melintir, kira-kira istrinya berapa? Hei. Ada yang tiga. Paling banyak? Dua. Paling banyak? Empat. Paling banyak? Empat. Allahu Akbar, cuma empat. Allahu Akbar. Bagi orang yang bertakwa, nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Jannatin Tajri. Punya istri itu suka pakai selawat di kampung waktu saya kecil dulu, umur 3 tahun. Bahagia ahli surga. Punya istri paling miskin 72 bidadari. Assalamualaikum. Berapa? Paling miskin itu 72 bidadari. Kasur barbur, patinggal lebur, kursi emas, ranjang kancana, kelamu sutra, diteretes inten. Allah. Empat berbanding 72. Itu pun perbandingannya silang. Yang empat itu di dunia punya istri empat berarti orang kaya kan? Yang punya istri 72 di sorga itu paling miskinnya. Apalagi orang kayanya semacam Haji Jumadi itu 1400 istrinya. Mustahil Ustaz punya istri sampai 72. Bagaimana hubungannya? Cemen amat pikirannya. Pak. Bebek yang panjang lehernya itu kuak. Apa namanya bebek apa itu? Hah? Bukan soang yang di sawah. Bebek kuak ya. Itu cowoknya satu, ceweknya 100 ngendok gambeh itu. Itu tenaga bebek, apalagi tenaga orang. Kalau sudah takdir Allah Subhanahu, gimana Wan, bener kan? Ngendok gambeh 100 itu. Sekali lagi yuk. 4 berbanding 72 itu perbandingan silang antara yang kaya di dunia, yang miskin di surga. Lagi-lagi minan nisa, punya istri 4, ngalamin sakit enggak? Ingusan enggak? Kalau pilek ingusan enggak? Bau ketek enggak? Bangun tidur bau iler enggak? Istri surga bidadari. Dikatakan seandainya bidadari meludah ke muka bumi ini, maka bumi akan wangi sebelah karena ludahnya bidadari. Seandainya ludah itu jatuh ke lautan, niscaya lautan akan manis karena ludahnya sang bidadari. Masya Allah. Kalau ketemu bidadari suruh kentut supaya jadi nada dering bagus. Enggak pernah ingusan, enggak pernah belekan, enggak pernah kencing, enggak pernah men, enggak pernah. Masya Allah. Benar kan? Bi khairin min dzalikum, dengan lebih baik daripada semua itu. Khalidina fiha. Nah, orang kaya di dunia ini itu batasan umur itu, kekayaan itu rata-rata orang mulai sukses itu dari usia berapa? 35 sampai 40. Berakhir biasanya di usia apa? Berapa? 60. 60 70.
Kalau mulai kayak dia di usia 40 tahun, kemudian 65 tahun meninggal, berarti cuma berapa tahun kayaknya? Cuma 25 tahun, itu pun enggak senang mutlak, karena orang kaya lebih ruwet daripada orang miskin. Betul? Orang kaya mau tidur aja minum obat. Kalau enggak minum obat enggak tidur-tidur. Orang miskin tidur di pinggir jalan, di got, diamparin kardus, nyenyak. Di akhirat nanti ketika Allah masukkan ke dalam surga jadi orang kaya, Masya Allah, itu abada khalidina, kekal di dalam surga untuk selamanya. Kemudian rumah orang kaya tadi berapa kali berapa lebarnya? 20 kali 30. Allah, rumahnya terbuat daripada biasa ya, batu bata, hebel, semen. Ahli surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa ma'ahu sa'atin au masya ma'ahu khutwatin au akala ma'ahu luqmatin au kalama ma'ahu kalimatin, siapa orang yang duduk bersama ulama 2 jam, nemenin makan 2 suap, nemenin duduk 2 jam, nemenin bicara 2 kalimat, 2, 2, 2, maka Allah Ta'ala jannatin, Allah akan memberikan surga 2 kali lipat surga. Berapa kaplingnya? Kullu jannatin mislu dunya marratain, satu surganya itu ukurannya 2 kali lipat lebar dunia. Makanya yang di Muara Baru masih ngontrak, sabar aja, sabar aja. Nanti di surga kita kapling. Rumahnya terbuat dari batu bata, dari hebel, dari behel, semen, pasir. Di surga labinatin min dahabin, labinatin min fidotin, batu batanya terbuat dari batu bata emas dan batu bata perak. Plesternya banyak ambar. Allahu, maka kata Allah, bi khairim min dalikum, lebih baik dari semua. Wal khairim sawamah, kata Allah janji bagi manusia yang hidup dengan perkendaraan yang bagus, senang. Padahal kendaraan yang bagus di dunia pasti ada lemahnya. Sehebat apapun 100 miliar, 500 miliar kendaraan Lamborghini dan lain sebagainya, ketika jebak macet bisa terbang enggak? Nyacet. Ketika terjadi tabrakan di Cipularang, selamat enggak? Kendaraan di surga tidak perlu membensinin, tidak pernah macet, apalagi tabrakan, karena terdiri daripada barki buruk yang kecepatannya kal barki, sebagaimana kilat yang menyambar. Wal an'am, peternakan, ternak itu usaha, belum tentu konsumsi. Kita di surga pengen daging apapun, pengen burung apapun, tinggal kretek hati, semuanya sudah terjadi dalam keadaan matang. Wal hars, kita punya di dunia, orang kaya punya pertanian, pertamanan, kebun, semua punya. Itu hanya ngurusin panennya setahun sekali atau setahun 2 kali, tetap harus dipanjat juga, harus menggunakan kuli juga. Di surga nanti digambarkan dalam karikatur anak kecil, buah surga itu jangkarnya ke atas, buahnya ke bawah, ke hadapan kita. Subhanallah, kata Allah,
bi khairim min dalikum, lebih baik dari semua ini. Buat apa siapa? Lil ladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa. Terakhir, ketika kita menjadi orang kaya seperti ini di dunia, sukses, istri cantik, anak soleh, gedung di mana-mana, gudang emas, perak, peternakan, mobil mewah, perkebunan dan sebagainya, kira-kira tetangga ada yang ngiri apa enggak? Bangun rumah aja udah pada ngomongin. Di akhirat nanti semuanya itu disertai dengan waridwanum minallah, semua tersenyum melihat kita. Itu yang utama, itu yang utama. Kalau semuanya tersenyum, enak hidup, betul. Insyaallah. Syaratnya kita harus menjadi orang yang bertakwa. Wallahu basyirum bil ibad. Siapa orang yang bertakwa sesungguhnya? Orang yang bertakwa adalah alladzina yaquluna rabbana, orang-orang yang senantiasa berusaha dan berdoa, rabbana innana amanna ya Allah, aku beriman kepadamu, faghfir lana, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Orang yang beriman adalah orang yang selalu istighfar, minta ampunan kepada Allah. Dan itu setiap kali kita mau ngaji, kita bacakan dengan Al-Fatihah, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Itu selalu dibacakan. Wa qina adzabannar, dan jaga kami dari siksa neraka. Dan selalu doakan, mudah-mudahan saudara kita yang sudah ada di dalam barzah diampuni semua dosa dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya mengatakan rabbana faghfir lana dzunubana, sifat kesehariannya as-sabirina, dia orang-orang yang sabar. Sabar atas apa? Lihat di layar, ternyata sabar di dalam tafsir alat ta'at wa anil maksiat. Sabar menghadapi ta'at dan sabar menghadapi maksiat. Yang kita tahu sabar itu menghadapi apa? Musibah. Ternyata enggak masuk di tafsir itu sabar itu alat taat wa anil maksiat, bukan alat musibah doang. Sabar. Ketika taat, ketika kita rajin ibadah, sabar, jangan pengen dipuji, jangan pengen dialem, jangan bangga dengan pujian, jangan ciut dengan cacian, karena pujian dari manusia itu hakikatnya bukan memuji kita, tapi memuji Allah Subhanahu. Lihat, puji qadim alal qadim, puji hadis alal qadim, puji hadis alal hadis, puji hadis alal qadim, semuanya itu milik Allah. Wa anil maksiat, dari dan sobar dari maksiat, jangan sekali-kali tahan diri dari maksiat. Malas mau tahajud, sobar, paksakan. Malas mau sholat malam, sabar, paksakan. Takut karena ada pembunuhan sampai masjid sepi, paksain, ngapain takut-takut setan. Begitu aja ditakutin. Biasa aja kali. Setan tidak akan bisa membunuh kita. Manusia lebih mulia daripada setan. Mestinya setan yang takut kepada manusia. Ini lain, malah manusia yang takut sama setan. Takut pocong. Pocong jalan aja susah, ngapain ditakutin? Jangankan berantem, jalan aja susah.
As-shodiqin. Orang takwa itu punya sifat jujur. Benar. Jujur, tidak pernah bohong. Dan sekarang sudah mulai ya, alhamdulillah. Kiai-kiai penceramah-penceramah mah mubalik-mubalik yang sudah bohong, yang suka bohong, yang suka apa namanya? Halu, yang suka hurafat, sekarang sudah ketahuan semuanya. Wal qanitin, dan dia taat lillahi ta'ala, muti'ina lillahi ta'ala. Orang takwa itu punya sifat muti'in, apapun yang diperintahkan oleh Allah dia taati, apapun yang dilarang oleh Allah dia jauhi, walaupun kadang-kadang bertentangan dengan nafsu kita. Wal munfikin, orang yang bertakwa itu munfikin, ail mutasaddiqin, suka sedekah, rajin sedekah, itu orang yang bertakwa. At-taqau, serajin sedekah. Karena mereka persis percaya kepada Rasulullah, mana qasamalun min sedaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Orang-orang yang selalu sedekah, harta kekayaannya tidak akan berkurang, tetapi Rasul menjamin bal yazdad, pasti harta itu bertambah, bal yazdad, sampai 3 kali Rasul menjamin harta itu pasti akan bertambah. Orang-orang yang bertakwa, sifat yang kelima adalah wal mustaghfirina bil ashar. Mereka sering bangun di kala saat sahur. Apa yang mereka lakukan? Salat tobat, membaca doa Allahumma ighfir lana bil ashar ay awakhiril lail khusus bi dzikri anna waqtul ghaflah waladatin naw. Kenapa mereka bangun tengah malam? Karena di saat itu jalur hubungan dengan Allah lagi kosong. Jarang yang menghubungi Allah karena kebanyakan manusia lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, lagi lalai-lalainya. Orang yang bertakwa bangun berhubungan dengan Allah, maka channelnya langsung nyambung kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Syahidallah, Allah menyatakan, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Aibayana di khalqi adalah lila awal ayat. Allah menjelaskan di khalqi kepada amal Allah adalah ilah. Kepada yang dalil-dalil wal ayati, dan tanda-tanda kebesaran Allah, annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illa ma'budu bil wujud bi haqqi illallah, tidak ada yang disembah yang sebenarnya kecuali Allah. Wa syahida bil hidalikal malaikat, dan malaikat menyaksikan semuanya itu, bil iqrari, dengan makwa wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, minal anbiya'i, dari para nabi, wal mukminina, dan orang-orang yang beriman, bil i'tiqadi, dengan menekankan, wal labdi, dan mengucapkan qa'imam bil qisti, yang menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah. Huwa al aziz, yang perkasa. Kalau Z dengan Z perkasa. Tapi kalau ajiz, jim dulu baru zat, baru zai, itu yang lemah. Ajzu. Adam kudus pana. Masalatul hadasi ihtiyaju ila syai ta'adud ajzu. Ajiz. Ain, jim, ya zat, maknanya lemah. Al ajzu. Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Fi sun'ihi
dalam semua ciptaan Allah itu sudah penuh dengan kebijakan Allah. Jangan ngeluh dibikin miskin, itu sudah kebijakan Allah, karena memang Allah ridho melihat kita dalam hidup dalam seperti ini. Walaupun menurut nafsu enggak enak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, nabi kita, rasul kita, doanya apa? Allahumma ja'alni miskinan wa ahyini miskinan wa amitsni miskinan wa hsyurni ma'a zumratal masakin. Kita cuma ngaku umatnya tapi enggak sanggup ngegitu doanya. Inna dina indallahil Islam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.